Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama masuk ke hadirat-Nya dengan hati bersyukur, karena Dia sanggup untuk menuntun langkah-langkah hidup kita. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu, Tuhan. Syukur untuk segala kasih setia-Mu yang tak pernah berhenti mengisi setiap kehidupan kami, sehingga tidak ada satupun yang tinggal di dalam kesusahan, kelemahan, ketakutan, kebimbangan, keraguan, kekecewaan diusir dalam nama Yesus. Segala berkat-berkat-Mu turun untuk setiap kami. Berikan panjang umur, sehat, bahagia untuk menikmati hari-hari hidup ini dengan penuh sukacita karena berkat-berkat Allah.
Layakkan kami Tuhan mempersembahkan hidup kami sebagai korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga pada waktu Tuhan, Engkau menyatakan segala perkara yang terbaik, yang termulia. Saat Engkau datang kembali, persiapkan kami semua. Tidak ada satupun yang jatuh, tidak ada satupun yang gugur imannya. Semua tetap tinggal kuat bersama dengan Yesus melakukan perkara-perkara yang besar. Banyak jiwa-jiwa bisa melihat segala gaya hidup kami, perkataan kami, perbuatan kami, sikap hidup kami yang terus memperkenankan hati Tuhan. Setiap kuasa-kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga, kuasa-kuasa roh penyesat, kuasa-kuasa pengeluh di darah pemerintahan kerajaan kegelapan, kami usir, kami patahkan semua. Pengikut-pengikutnya kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Kita tinggalkan, darah Yesus sucikan, bebaskan kami semua Tuhan untuk terus tinggal dalam rencana Allah. Jangan biarkan iblis mencuri sedetik pun hal-hal yang terbaik dari Engkau. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan kuasa dari Yesus. Jauhkan dari segala serangan-serangan si jahat, serangan balik, apapun bentuknya, kami usir dalam nama Yesus. Berkat-Mu turun untuk setiap mereka yang sedang sakit, jamah beri sembuh, yang tertekan jiwanya, yang bipolar, yang depresi, yang stres. Kami usir semua sakitnya dalam nama Yesus. Pergi tinggalkan. Yang terganggu hatinya, Tuhan bersihkan. Tuhan, supaya semua cemar-cemar apapun diusir dalam nama Yesus. Berkati dengan hati nurani yang terus ditera, sehingga punya kepekaan, lebih mengerti apa yang terbaik yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupnya. Berikan hati yang terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, sampai Engkau bisa mengerjakannya dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dengan leluasa apa yang Tuhan ingin kerjakan, kerjakanlah ya Bapa. Berikan kami kekuatan iman untuk tetap teguh tinggal di dalam Tuhan, karena kami percaya di saat kami tinggal dalam Tuhan, Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar yang Engkau ingin kerjakan lewat hidup kami. Berikan setiap anak-anak-Mu sehat, kuat, bahagia. Angkat segala penderitaannya, mereka yang sakit tiroid, yang kanker, yang mau dioperasi, bahkan yang ada di rumah sakit, yang pendarahannya buntu, yang koma, yang tidak bisa bicara, supaya Tuhan adakan cara yang terbaik supaya bisa lepas semua dari segala penderitaannya. Dalam nama Yesus kami lepaskan berkat kesembuhan. Darah Yesus sucikan yang sinusitis, yang Parkinson, yang polip, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang jantungnya terganggu, jamah beri sembuh. Yang ada gejala otis, berikan kesembuhan Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan, tidak ada lain. Tuhan yang berperang ganti kami, tuntun langkah-langkah hidup kami, bawa kami lebih indah di depan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala rahmat-Mu. Kami berdoa mohon kemurahan-Mu, tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Berikan kami hikmat, kemampuan, roh takut akan Allah untuk mengerjakan yang terbaik dari Tuhan. Angkat segala hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Berikan kesempatan kami berbuat lebat, sehingga banyak hal-hal yang terbaik yang bisa kami persembahkan kepada Tuhan. Berkati pelayanan kami masing-masing. Apapun yang Tuhan ingin kerjakan, bicara lebih deras Tuhan. Dan berikan kami kemampuan untuk membentuk tim-tim yang sehat, kuat, dan bisa bekerja sama. Sehingga mampu untuk mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati semua aktivitasnya, berkati apapun yang harus kami kerjakan, supaya Tuhan berjalan di depan kami. Tuntun semua anak-anak-Mu, keluarganya, mereka yang belum percaya Tuhan, yang pasangannya belum di dalam Tuhan, supaya Tuhan antarkan, kirimkan mereka semua masuk dalam pintu gerbang keselamatan anugerah Allah, supaya tidak ada satupun yang pincang, semuanya masuk dalam rencana Allah. Di dalam nama kami hancurkan semua roh ateis, roh apapun, roh agama yang membuat mereka lemah dan tidak berdaya. Kami usir semua, pergi tinggalkan, darah yang sucikan. Bebaskan setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk tinggal bersama dengan Tuhan. Bawa lebih indah di depan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun untuk setiap kehidupan kami. Mereka yang belum punya pasangan, berikan pasangan. Yang belum berumah tangga, Tuhan berikan kemampuan untuk membentuk rumah tangga yang sehat dan bahagia.
Berkati mereka yang belum punya anak cucu, berikan Tuhan keturunan, berikan kandungan yang sehat, berikan benih yang terbaik, yang tidak cacat, yang elok paras, yang baik perawakannya. Berkati semua masa depan kami, perusahaan, pekerjaan, bahkan apapun tugasnya di marketplace masing-masing. Berikan hikmat, berikan kemampuan berkarya terus dan menyenangkan semua orang di sekitarnya, sehingga membawa dampak positif untuk membawa mereka menjadi garam-garam dunia yang berfungsi mengasinkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mohon kemurahan untuk pemerintah kami, baik di Indonesia, di Australia. Berikan roh takut akan Allah, berikan kesejahteraan, kemampuan untuk mengatur keamanan, kedamaian terjadi, bahkan Injil bisa disebarluaskan, sehingga banyak orang bisa berseru nama Tuhan dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya. Mari Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Berkati apa saja yang kami pikirkan, yang kami kerjakan, supaya mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.